lumayan menges ya. Ikuti terus perjalanan kami. Perjalanan tapak rumah.
Naik turun ketinggian yang 3 meter dari bawah ke atas, lumayan bro, lumayan menges ya.
Lokasi ini rencana kita jadikan untuk spot kampung buskrep di areal konservasi. Jadi untuk khusus yang di daerah sini kita vote sebagai zona konservasi yang di dalamnya ada kampung buskrep yang nantinya diharapkan kita berkontribusi untuk melaksanakan penghijauan, pembibitan, penggayaan flora dan fauna dan sebagainya. Ini sebagai cikal bakal kabin pertama untuk kampung buskrep. Untuk penggunaan material kayu dalam pembuatan kabin kali ini, kita menggunakan sebagian kayu yang memang sudah tumbang dan sebagian yang kita manfaatkan kayu-kayu yang memang sudah ditumbangkan oleh illegal logging. Kalau kita perhatiin di video saya sebelumnya, ada beberapa spot yang saya expose yang di situ ada beberapa kayu-kayu yang sudah memang ditumbangkan oleh illegal logging. Dan sebagiannya memang saya menggunakan kayu yang masih hidup, namun dengan pemilihan yang sangat selektif. Artinya, kayu yang saya pakai adalah jenis-jenis kayu yang memang tidak berumur panjang, atau bisa dikategorikan sebagai tanaman semak. Dan yang kedua, kayu-kayu hidup yang saya potong adalah yang memang lokasinya adalah sebagai penataan untuk landscape hutan. Jadi kayu-kayu yang memang tumbuhnya yang tidak beraturan, kita tata, kita manfaatkan untuk material pembangunan kabin kampung buskrep. Daripada nanti terbuang sia-sia, dipotong sebagai hanya jadi kayu bakar. Jadi unsur azas pemanfaatan. Yang ketiga, pemilihan selektif. Kita memilih kalau memang kayu itu berpotensi besar, berumur panjang, itu besar, cuman rawan tumbang. Itu yang kita manfaatkan. Itu juga kita selektif. Ada yang berbentuk pohon yang berbentuk Y, ya. Artinya berbentuk Y itu satu kita potong, satu kita biarkan tetap tumbuh, ya. Kita biarkan tetap hidup. Biasanya pohon yang berbentuk tunas, berbentuk Y, itu banyak sekali di hutan. Dia tumbuhnya dari bawah, berbentuk Y, udah berbentuk cabang dari bawah, dari pangkal bawah. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Jadi ada unsur azas pemanfaatan di sini dan ada unsur azas untuk penataan ke depannya. Kita tidak sembarangan untuk penggunaan pemotongan pohon untuk pembuatan kabin ini. Saya dan teman-teman dan saya pribadi memanfaatkan pohon, memilih pohon secara selektif. Selama itu ada pohon yang memang tumbang yang bisa kita manfaatkan, pohon-pohon yang mati yang masih kita bisa manfaatkan, itu yang prioritas kita manfaatkan. Kawan-kawan juga heran, terkadang saya sendiri, terkadang juga saya bersama teman-teman saya, ya seperti itulah apa adanya, karena kita memang cerita rutinitas, teman-teman saya juga punya rutinitas aktivitas masing-masing, dan saya juga punya aktivitas masing-masing. Jika
kita punya mempunyai waktu luang bersama-sama, kita main bersama-sama. Jika memang seperti ini keadaannya, tidak mempunyai waktu yang bersamaan, ya terpaksa saya bermain sendiri. Ada sisi yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan kalau untuk bermain sendiri dan untuk bersama teman-teman ya. Kalau untuk bermain sendiri ya mungkin ya seperti ini, bengis ya, ngos-ngosan, naik turun, namun asik, enjoy. Intinya, apapun itu, maupun kita solo dalam bootstrap, ataupun kita bersama teman, nikmatin prosesnya, nikmatin seninya, nikmatin alam yang memang sudah diciptak oleh Tuhan untuk kita nikmati secara bijaksana. Jadi, untuk teman-teman pencinta bootstrap se-Indonesia, jika nantinya sesuai dengan harapan kita, terrealisasi dengan harapan kita, silahkan dari mana saja untuk berkunjung ke Kabupaten Oku, Kota Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu saja. Mungkin saya harus break dan meninggalkan lokasi ini, bertemu dengan keluarga kecil saya tercinta yang sudah menunggu di rumah. Oke, ikuti terus perjalanan kami, perjalanan tapak rumah.